Saudara, seorang pria terekam kamera pengawas mencuri di sebuah toko alat listrik di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Saat beraksi, pelaku berpura-pura sebagai pengemis. Pencurian terjadi saat toko tengah kosong karena pemiliknya sedang sholat. Pelaku yang beraksi seorang diri mengambil uang dan sejumlah peralatan listrik. Pemilik toko yang mengetahui telah kemalingan mengunggah rekaman karena kamera pengawas di media sosial. Ia sendiri juga tidak melapor ke polisi untuk memberi efek jera pada pelaku. Dirinya juga sekaligus memberi peringatan pada warga agar tidak lengah menjaga rumah dan usaha mereka. Curi itu 3 kali bolak-balik masuk dari pantauan CCTV, yeah. Kemudian menggasak uang laci dan balik. Dan kelihatannya dia modus pengemis karena ada dos air kemasan yang kita diletakkan di teras. Sekedar peringatan dan pembelajaran buat warga masyarakat Parepare bahwa kelihatannya ada modus pura-pura mengemis, tapi mencari kesempatan kalau ada peluang dia mencuri di usaha-usaha orang.